saya tidak maksud untuk berdebat berkenaan dengan isu yang tadi. Saya hormat kerana kata ada rujukan. Cuma begini, saya nak tanya, adakah ini sikit sebanyak bersangkutan dengan mengapa laporan audit ini dikemukakan pada Dewan lambat daripada sepatutnya? Adakah ini kerana ada figure-figure ataupun jumlah-jumlah tertentu yang perlu diselidik atau perlu dipertimbangkan dulu sebelum kita mengemukakan dalam bentuk laporan? Apa yang saya rujuk ini adalah laporan audit yang diedarkan kepada kita yang dikatakan sedikit terlambat, dan perkara yang sama sebenarnya ada di dalam anggaran belanjawan. Petikan-petikan tu perkara yang sama yang dipindahkan. Yang saya petik ini adalah yang berada di dalam anggaran belanjawan persekutuan 2012. Cumanya di dalam laporan ini agak sedikit terlewat. Itu saja. Adakah berkenaan dengan unsur kelewatan menyebabkan orang kata terlewatnya yang berhormat menteri dan kaki tangan menyimak laporan-laporan yang terdahulu dikeluarkan seperti yang disebut oleh Pembatan Pau tadi? Terima kasih. Tuan Ketua, apabila Ketua Adik Negara mengeluarkan laporan tersebut, kita berpendapat bahawa kita mahu membentangnya di parlimen secara yang balance. Balance arti kata kita mempunyai laporan ketua audit dan juga jawapan-jawapan daripada kementerian yang bermanda putih. Itu sebenarnya tujuannya, supaya kita bagi balance balance view, tidak semata-mata daripada ketua audit negara. Kita mahu juga kementerian yang bertanggungjawab ke atasnya untuk memberi penjelasan ke atas perkara-perkara tersebut. Mengenai dengan hutang isi rumah di mana saya menyatakan tadi, asset backingnya adalah 1,465 bilion berbanding dengan 628 million. Dalam tiga kata lain, bahawa pinjaman tersebut mempunyai cukup asset backing dengan izin Datin Ketua. Walaupun kerajaan memandang berat kepada pinjaman isi rumah, hutang isi rumah yang meningkat, dalam konteks ini kerajaan menyediakan beberapa inisiatif, antara lain dari segi kad kredit yang mempunyai hutang yang bernilai 32 bilion ringgit, pemberiannya akan menjadi lebih ketat dengan hanya mereka yang berpendapatan 2,000 saja boleh memiliki kad kredit, manakala yang berpendapatan 3,000 sebulan boleh ada 2 kad. Manakala yang memiliki lebih daripada 2 kad sekarang ini, yang berpendapatan 3,000 akan diberi peluang untuk memansuhkan satu kad dan pembayaran balik dibagi dalam tempoh 2 tahun. Begitu juga dari segi pinjaman perumahan, cara yang penilaian bank, cara-cara yang begitu tinggi kualiti dilakukan. Mengenai dengan pemberian RM500, sistem pelaksanaannya adalah melalui dua proses. Pertama, kita perlu mewujudkan logistik. Dalam arti kata lain, kita mahu tahu siapakah yang patut dapat atas kategori definasi isi rumah yang berpendapatan 3,000 ke bawah. Ada dua golongan yang akan memperolehi. Satu, di bawah e-kasih. Satu lagi adalah mereka yang pendapatan bawah daripada RM3,000 isi rumah. Pendaftaran akan dilakukan bermula dalam bulan Disember ini, dan kemudian pembayaran akan dilakukan melalui bank simpanan dan juga post office. Bagi kawasan-kawasan yang jauh di kawasan luar bandar, kita akan berusaha untuk membuat pembayaran secara tunai. Mengenai dengan peruntukan tambahan yang dibangkit oleh Muhammad Batu ini, telah saya jelaskan kenapa peruntukan tambahan itu dapat penjelasan sikit. Minta maaf. Ya Muhammad.